as-salah fil lughah adalah ad-du'a. Ma huwa salah fi syar'i? Menurut bahasa, salat itu adalah doa. Menurut syariat, salat itu adalah muftatahatun bitakbir, yang simpel saja. Wa muhtatamatun bitaslim, sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu menurut hakikat syariat. Nah, Ustaz Sarbini itu ntar yang ngajarin yang panjang lebar. Saya hanya kisi-kisinya saja. Bagaimana supaya sholat kita jadi napak? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan Nun mati kita muka hukumnya. Luar biasa. Ya bu, benar bu. Ikhfa wa idgham. Nun mati kita muka hukumnya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Ya Allah. Biar tepuk tangan itu biar apa namanya? Biar nambah semangat lagi karena masih 2 jam lagi kita.